Halo semuanya. Waduh guys, lihat ada kereta lokomotif 206 nih guys. Wah, mereka sedang membawa semen dan barang-barang apa itu guys? Yang di kayu. Aduh. Tut, mereka telah melewati tikungan tajam guys. Waduh, keren nih. Sekarang mereka akan melewati turunan yang masuk ke dalam terowongan guys. Lihat guys, ini ada Ultraman berwarna merah putih nih guys. Widi guys, langsung kita taruh Ultramannya di sini ya guys. Wah, lihat guys, gerbongnya menghilang satu guys. Waduh, malah ini salah jalur keretanya guys. Wah. Oke guys, kita betulkan dulu jalurnya ya guys. Apakah sekarang bisa? Nah, langsung bisa nih guys. Lihat Ultraman ya, kita langsung taruh di mana guys? Di sini aja ya. Ini dia Ultraman ya, akan menghalangi kereta lewat guys. Mana nih keretanya? Waduh guys, ternyata dia. Wah, lihat dia tersangkut. Apa itu guys? Oh, ini dia guys. Siapa yang menaruh lem ini di sini ya guys? Nah, ini dia guys. Ya ampun, pantas saja keretanya nggak bisa jalan. Dia itu sekali guys, tidak mau lepas. Oke guys, kita betulkan dulu posisi keretanya ya guys. Oh my god. Nah, kita akan pasang dulu nih. Waduh, keretanya mau lanjut aja nih guys. Wah. Wah guys, lumayan susah nih. Gimana nih? Waduh, si kereta mau ninggalin gerbongnya terus guys. Wah, ini dia guys, si keretanya maksa melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan gerbongnya guys. Tut, kereta lokomotif CC206 melanjutkan perjalanan. Tapi guys, waduh, ini ada Ultraman merah putih yang tadi itu loh guys. Kita taruh di sini ya. Coba guys, apakah, wah, dia malah jatuh deh guys. Kita coba taruh situ. Apakah mengganggu perjalanan kereta? Lihat guys, ada Spinosaurus. Spinosaurus mau menyusul keretanya nih guys. Masa sih emang bisa? Wah, dia ternyata masuk terowongan. Spinosaurusnya tidak bisa menyusul deh. Itu dia guys keretanya. Oh, lihat guys, dia sudah tidak membawa apa-apa nih. Wow, lihat. Wih, dia akan menabrak guys. Lah, dia terhenti ternyata. Waduh. Ini dia Ultraman merah putihnya guys. Kita taruh di situ ya. Nah, lihat guys. Wih, dinonya sedang bergosip nih guys. Waduh. Ini ada Parasaurolophus nih guys. Dia berwarna hijau dan bentol-bentol, titik-titik warna coklat. Lihat keretanya juga akan memasuki terowongan. Kita pindahkan dulu Parasaurolophus-nya di sini ya guys. Nah, mana nih guys? Wah, lihat guys, itu dia keretanya guys. Wah, mana ini? Malah dia mogok nih guys kayaknya. Wah. Ternyata ada gerbong yang tadi tertinggal guys. Ini dia gerbongnya nih. Waduh. Kita pindahkan dulu guys gerbongnya. Nah, di situ ya guys. Wow. Oke guys, kita lanjutkan menyelamatkan kereta putihnya. Dia hidup sendiri ternyata guys. Tut, kereta lokomotif CC206 masih melanjutkan perjalanannya nih guys. Wah, lihat guys, dia mendorong apa itu? Wah, mendorong gerbong pasokan makanan yang tadi dia tinggalkan nih guys. Widih. Wah guys, ada siapa itu guys? Wah, ada pasti Cephalosaurus guys. Kita taruh di atasnya saja deh.
tutut, kereta masih melanjutkan perjalanannya nih guys. Kita ambil lagi pasi Cephalosaurus di sini karena sudah sampai tempat tujuan ya guys. Wah, ini keretanya, waduh guys, malah terjungkal. Oh, dia keren sekali keretanya, berwarna hitam guys. Nah, itu dia guys, wah, kereta lokomotif CC206 masih melanjutkan perjalanannya dalam mengantarkan ini. Wah, sepertinya sudah sampai stop. Lihat guys, ternyata barang-barang ini sudah sampai di tempat tujuan. Oke, kita taruh saja di situ ya guys. Dan kita langsung servis keretanya, di mana ya? Nah, di sini aja guys. Widih-widih. Lihat guys, ini dinosaurusnya memakan mobil derek nih guys. Wah, ini dia mobil dereknya guys. Kita coba taruh di situ guys. Oke guys, cukup sekian ya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.